Lagi nih barang simpenan lama gue. Jadi dulu mungkin 6 tahun lalu kali ya, gue sempet cukup aktif main simulator waktu itu, tapi kita masih pakai ininya juga, controller masih pakai Logitech G27. Ini udah barang purba banget. Nah, kemarin abis dari Mandalika jadi tertarik gue, akhirnya gue keluarin lagi dari gudang dan gue rakit lagi nih. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat, ini memang bukan yang terbaik ya. Yang sim yang gue punya ini, rignya tuh kita pakai Playseat. Playseat kala itu tuh belum ada tuh yang bikin-bikin apa rig segala macam. Masih paling bagus yang kita bisa pakai itu adalah Playseat. Playseat ini udah jadi, udah ada joknya seperti ini. Tapi kelemahannya adalah kalau Playseat tuh base-nya itu kurang rigid. Jadi masih otek-otek ya kita bilangnya ya. Jadi sebenarnya yang ininya nih, ini bagian dari Playseat, ini gue balik harusnya arahnya ke sini, ini kita balik ke sana. Dan ini gue beli lagi rig, ini sih rig-rig yang ada dari Tokped ya. Jadi kemarin kita udah cari-cari rig itu yang bagus, mungkin sekitar 20 juta sampai 50 jutaan ada. Itu baru rignya aja, belum termasuk sama controller ininya ya, steering dan juga pedal segala. Nah, akhirnya kita udah pesen nih, kemarin kita baru pesen di The Extreme Pro, itu dari Fanatec, barangnya masih inden, jadi mungkin baru datang sekitar 1 bulanan lagi. Nah, sambil nunggu itu, jadi akhirnya gue desain rig kita ini, kita gimana caranya biar bisa terima di D Pro, karena itu kan direct drive ya. Direct drive itu setirnya rasanya berat seperti ori. Kalau yang ini tuh, kita bisa lihat tuh, base-nya aja godek-godek. Ini lagi kita modifikasi dulu nih, akan kita bikin penguatan dulu ya. Jadi aslinya itu kalau playseat itu hanya satu ini, dan ini yang kemarin dari Tokped ini dia dua gini ya. Jadi kalau kita bisa mounting ketiga-tiganya nih, jadi kanan kiri dan tengah ini jadi satu, ini pasti akan base-nya jadi kuat, nggak akan gerak. Dan juga kelemahannya pedalnya ini nih, kalau kita rem masih otek-otek. Nah, ini gua akan bikin juga base baru biar nanti pedalnya itu kita akan pakai nanti Fanatec yang V3 ya, V3 pedal itu dia ada load cell-nya dan juga feeling remnya tuh katanya bisa sama kayak mobil. Nah, jadi benar-benar kita siapin dulu ininya sebelum datang, dan ininya juga nanti gue udah beli juga nih shifternya dari Fanatec juga. Nah, itu Fanatec ini posisinya gue rasa masih terlalu tinggi ya, jadi kayak nyetir truk nih, lebih enak sebenarnya kalau posisinya ada di bawah sini. Nah, ini persiapan gue nanti sebelum kita balik lagi Mandalika, mungkin gue akan latihan dulu untuk main di sim, mau disentuh Mandalika, jadi kita bisa latihan bareng hamil di rumah tanpa membuat bahaya, dan juga kos untuk beli ban tidak terlalu mahal. Nah, meanwhile, hari ini kita mau lanjutin lagi modif si FL5 ya. Kemarin kita udah pasang turbo upgrade, gue udah sempet naikin dyno juga, cun-cun dikit, dan memang limitasinya itu betul adalah kita kurang bensin sekarang. Jadi karena udara yang masuk udah banyak banget, kita sekarang mau pasang yang namanya Hondata Fuel System Upgrade. Jadi kemarin pikir kan, nggak usah dulu deh. Tapi ternyata begitu lihat, udah tanggung ya. Kayaknya kita sekalian kayak apa barangnya, yuk langsung aja yuk kita lihat. Ini dia nih, fuel system upgrade dari Hondata. Sayangnya waktu itu nggak sempet datang sebelum acara Mandalika ya, jadi akhirnya nggak apa-apa deh. Ternyata kita coba dulu dengan turbo standar, fuel system standar. Kali ini kita upgrade, persiapan, yang namanya persiapan nggak bisa sih sebenarnya dalam waktu terlalu deket ya. Jadi senangnya dengan ini kita bisa naikin lagi power setelah turbo baru masuk. Ini akan menjadi suplemen ya, jadi yang namanya udara itu campurannya, kalau terlalu banyak udara itu ngelin, terlalu dikit udara atau terlalu banjir bensin itu namanya nge-reach. Nah, jadi kemarin kondisinya adalah kalau kita naik bus terlalu tinggi, mobilnya tuh jadi terlalu lean, berbahaya buat mesinnya, karena kalau di mobil bensin itu lean bisa bikin piston pecah ya, banyak deh pokoknya pembakaran terlalu kering itu irit tapi bikin mesin lebih panas. Nah, makanya kali ini kita upgrade dengan Hondata Fuel Direct Injection System Upgrade. Nah, jadi
FK8, FL5 kebetulan sama, jadi kita harus instalasi paket ini tentuin dengan menggunakan Honda Tuner juga. Jadi kita akan coding nanti mobilnya untuk terima fuel pump baru dan injektor baru. Nah, jadi dengan sistem ini apa aja yang didapat, kita lihat aja yuk. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat 4 injektor. Ini injektornya ini jauh lebih besar dibanding standar. Yang standar itu sekitar 1000 cc, yang ini sekitar 1300 cc. Jadi dia nambah flow bensin, nanti bisa nambah sekitar 30% ya, jadi debit bensin yang bisa ditembak. Terus ini dapat juga high pressure line-nya, ini bentuknya udah spesifik ya. Ini yang untuk menyambungkan dari fuel system ini nih, ini yang disebut dengan HPFP atau high pressure fuel pump. Dan di sini udah ada ya mereka nih, Honda Ta. Nah, jadi dengan pompa ini dia bisa menambah tekanan bensin yang menuju masuk ke dalam pembakaran. Ini juga udah dapat semua kitnya, udah ada banjo semua, benar-benar kit khusus untuk mobil FK8 dan juga FL5. Nah, pemasangannya sendiri memang agak ribet, jadi kita perlu buka lagi nih, hampir banyak ya, jadi dari aki semua pipa intercooler yang pipa intercooler enggak, tapi intake-nya yang dibuka. Nah, ini posisinya karena ada di belakang situ, jadi pompa orinya nih kita bisa lihat ada di sini, inilah HPFP ori. Tapi injektornya ada di bawah intake manifold, jadi harus dibuka lagi semua intake manifoldnya belakang. Kalau yang lama-lama intake manifold itu depan dan injektor depan, itu jauh lebih gampang. Tapi plus minus ya, kalau di mobil ini exhaustnya di depan justru lebih enak buat kita kerjain exhaust, karena jarang ibaratnya orang yang sampai ganti intake manifold dan fuel system kalau di mobil ini. Nah, benefitnya jadi tentunya seperti yang gue bilang tadi, bensinnya kita bisa tambahin lebih banyak. Dan kedua, kalau kita mau pakai etanol, ya kita bilangnya sekarang ada banyak, kita bilang flex fuel tuning, ada yang bilang apa ya, namanya jamu gitu kan, itu adalah kita bisa suntikan yang namanya kandungan etanol ke dalam pembakaran sehingga dia bisa naikin oktan dan juga bisa membuat mobil kita tuh bisa naik power cukup banyak ya, karena ignition timing dan boostnya bisa lebih tinggi lagi. Nah, dengan pakai fuel system upgrade ini, mobil jadi udah siap untuk nantinya terima airsoft. Kita biasanya pakai airsoft ya, atau etanol fluidnya itu, karena ketika kita pakai etanol kita butuh debit bensin yang jauh lebih besar. Nah, kalau di standar itu biasanya udah mentok sama tekanan pompanya, jadi dia udah nggak bisa nyembur bensin lebih lagi, yang ada malah pressure-nya turun, mobilnya malah jadi ngelitik. Nah, dengan pakai ini kita bisa tembakin nih dengan turbo standar, pengalaman kita di FK8 aja bisa dapat power sampai 450 HP ya, turbo standar. Nah, kalau yang udah ganti turbo, mungkin nanti kemarin kita juga ada bikin FK8, power bisa sampai 500 horsepower dengan etanol sekitar 30%-an. Itu menggunakan turbo yang sama nih. Nah, jadi gue mungkin belum pakai etanol dulu di mobil ini, karena gue masih mau pakai kopling standar. Karena begitu torsi terlalu besar akan merusak kopling. Nah, jadi kita pasangin di dulu, nanti kita custom tune, kita lihat ya powernya bisa berapa horsepower. Nah, sambil kita nunggu, Rohman lagi bongkar intake manifoldnya. Kebetulan sebelahnya lagi ada Pajero nih. Ini Pajero tahun 2023 ya, masih baru banget. Ini lagi dimodifikasi stage 1 namanya. Kalau di sini kita ada penggantian filter udaranya, kebetulan udah diganti pakai filter replacement spring filter. Terus kita ganti nih intake pipe-nya menggunakan merek BRD. Jadi ini biar airflow masuk ke turbo lebih bagus, lebih cepat. Dan biasanya kalau mobil Pajero itu dia sangat-sangat kotor ya, udara yang dari valve cover ini yang menuju ke turbo nih, itu kan ada hawa. Nah, itu bikin kotor banget di dalam intake pipe-nya. Udah gitu, selain dia kotor, dia bikin banyak oli yang ada di dalam jalur intercooler. Makanya di sini kita kasih oil cash tank untuk separate dia punya kotoran, jadi yang balik itu hawa bersih. Terus udah gitu kita juga abis ini mau lakukan tuning stage 1. Jadi powernya dari 190-an kita bikin 245-an deh. Jadi tanpa ngebul, tanpa asap. Dan kalau yang 2021 ke atas itu, dia udah ada yang namanya katalik ya di dalamnya. Jadi kalau yang 16-20-21 di dalam downpipe-nya itu plong aja, kosong. Tapi yang ini ada kataliknya sehingga dia bikin agak menghambat ya. Tapi karena yang punyanya ini nggak mau terlalu ekstrim, katanya coba dulu stage 1 deh. Nah, di sini ada modifan yang menurut gue sangat worth it, dan kalian bisa cek sendiri di rumah ya. Itu gampang banget, tinggal di centerin dari sini. Atau kalau bisa buka atasnya seperti ini, lebih enak. Jadi kalau di Pajero 4x2 itu bawaannya itu yang namanya extra fan tuh nggak ada. Jadi dari pabrikannya tuh dicabut ya. Nah, hal ini terjadi karena pabrikan mau ngurangi yang namanya cost ya. Yang namanya dia jualan kan dia mau cost-nya tuh lebih murah, tapi jualannya juga pasti lebih tinggi. Nah, ini sah-sah aja dilakuin sama pabrikan. Karena kalau satu mobil bisa saving 1 juta, kalau 100 ribu unit, Anda bisa bayangkan berapa banyak yang bisa di saving.
Nah di sini kita lihat ya, ini ada ruangan kosong sebelah kirinya ini. Ini adalah Matic cooler ya, jadi dia sebenarnya udah ada transmission oil cooler. Nah tapi dia kadang suka apa ya, kalau Pajero tuh banyak yang bilang suka overheat, dibilangnya ya suka overheat mesin. Ini terjadi karena di sini ada intercooler, intercoolernya ngeblok airflow ke dalam. Nah jadi dia tuh udara yang masuk ke dalam itu kurang, sehingga radiator itu tuh jadi cepet panas dan juga AC kadang suka panas. Ini biasanya terjadi kalau kita lagi nanjak ya, jadi bebannya gede tapi speednya pelan, jadi airflow yang masuk dari depan tuh kurang banyak. Nah hal ini kita bisa atasi dengan pemasangan extra fan yang sebenarnya juga aslinya juga barangnya Mitsubishi. Ini tinggal kita pasang, gua kasih lihat yuk barangnya kayak gimana. Nah ini dia produknya ya, ini adalah fan AC dari Mitsubishi Ori ya, ini genuine parts dan ini memang khusus untuk Pajero dan Triton. Kita bisa lihat di sini ya, ini sudah ada yang namanya kipasnya ya. Jadi ini benar-benar sudah plug and play. Kita bisa lihat ya, bahkan gua aja masang sendiri gampang. Ini kita tinggal taruh di sini nih. Tinggal dimasukin, drop ke bawah. Ini harus lepas dulu ya. Nih. Masangannya tinggal posisiin di bawahnya, ini ada mounting ya. Dan ini kita tinggal baut menggunakan baut 10 di sini. Jadi semudah itu, memang udah ada dudukannya seperti yang gua bilang. Bahkan aslinya ini udah ada colokannya nih, kita tinggal cari nih, karena dia kan ada soket ya yang menuju ke dalam sini nih. Soketnya itu udah tersedia di situ, kita tinggal colok, ceklik, dan kita harus tambahin relay yang ada di fuse box. Dengan begitu dia akan hidup dan membuat mesin kita jauh lebih adem dan pastinya tenaganya juga lebih enak karena mesin lebih dingin. Udah kepasang, jadi kerennya ini tuh dia bisa nyalanya ada thermostatnya ya, ngikutin dari input ECU. Jadi kalau dia lagi adem, dia akan cut off, begitu dia udah panas, dia akan langsung untuk apa komando nembak lagi nih. Nah ini lagi berhenti, kita tunggu dia hidup. Nah, tes coba, sekarang kita pakai asap rokok untuk ngelihat. Nah, jadi kalau asapnya mental balik, itu artinya malah muternya kebalik ya, kalau ini sekarang udah betul. Nah tadi Dakar yang kita udah modif, kita bilang stage 1, ini udah kelar, hasilnya sangat-sangat lumayan ya. Jadi dari yang standarnya itu 130-an on wheel, jadi ini lebih kecil nih, kalau yang lama 140-an karena dia nggak ada katalik. Yang baru ada katalik, otomatis powernya agak turun, tapi memang seharusnya Dakar dari dulu powernya segini. Karena kan di quote-nya itu 190 HP ya. Di mesinnya kita bisa lihat tuh, standarnya cuma 189. Nah ini kita tune stage 1, kita dapat 236 horsepower. Nah jadi bisa lebih dibesarin lagi, tapi karena masih ada katalik, jadi kita nggak mau terlalu tinggi ya. Terus udah gitu juga nggak mau sampai keluar asap. Jadi gua rasa di sini naiknya udah sangat signifikan, dan dari tadinya nih RPM 3,5, power 188, sekarang 188 tuh dapat dari 2200. Jadi dia perlu RPM rendah aja untuk bisa dapat tenaga yang seperti sebelumnya dia udah harus gaspol. Torsinya juga naik jauh ya, di rodanya 330-an on wheel, sekarang kita dapat sampai 423,3 on wheel, jadi udah hampir 600 Nm on engine-nya. Hah? Apaan nih? Barang bagus nih, kok. Tadi baru nyampe? Iya. Tahu aja lu, head cover spoon. Ini pesanan kita udah sekitar berapa ya, mesinnya itu setengah tahun loh. Coba kita lihat. Ini dia nih. Udah. Coba kita buka dulu ya. Jadi, ini yang menurut gua kurang dari Type R-Type R zaman sekarang. Kalau yang dulu tuh head covernya tuh mereka bahannya kayak aluminium gitu dan finishingnya adalah kayak powder coat merah gitu ya. Dan yang kalau sekarang kita punya cuma hitam polos
kelihatannya basi banget. Nah ini dia nih guys, barangnya ini langsung dari Spoon Jepang. Kita buka ya. Ya jadi udah termasuk dengan, oh ini kleman ya, ini kleman buat yang ke jalur hawa. Nah ini dia nih satu nih, bukanya mesti hati-hati nih. Waduh, pecah guys. Mantep. Nih ya, ini adalah valve cover dari Spoon Sport. Jadi ini udah termasuk dengan seal ininya ya, seal cover clamp-nya. Memang secara fungsi sih ini lebih ke arah estetika, tapi gue yakin ini akan merubah banget penampilan mesin mobil kita. Langsung aja deh, kita gas deh warna ini deh. Jadi ada juga masuk yang warna kuning, buat yang berminat bisa langsung kontak gue buat pesan yang merah lagi atau yang warna kuning, karena yang merah mau gue langsung pakai di mobil gue sendiri. Sekarang udah kepasang valve covernya ini, sekarang bener-bener warna merahnya nih ala-ala apa Type R banget ya. Cuman tulisan VTEC-nya ini nih jadi nggak bisa dipasang karena dia kan udah powder coating, tapi tulisan Honda-nya terlihat jelas. Nah kalau udah kayak gini nggak usah pakai covernya lagi deh, karena kalau udah dipasang jadi nggak kelihatan apa-apa lagi. Spoon kalau yang warna aslinya itu biasanya warna kuning, jadi khasnya Spoon kuning. Mereka ada yang namanya semacam kayak tutupan buat itu ya, apa, ignition coil. Mereka ada bikin juga tuh karbon, tapi covernya itu aja seharga ini lagi. Jadi gue lebih suka warnanya juga merah, udahlah kita pakai yang ini aja. Sekarang kita tinggal hidupin mobilnya, gue akan program, gue jelasin dikit mengenai gimana kita bisa hidupin mobilnya setelah ganti injektor gede. Kalau kita starter langsung sekarang, dijamin mobilnya nggak akan hidup. Kenapa? Karena fuel pump-nya udah beda nih, injektornya juga beda. Jadi kalau di mobil-mobil seperti ini, kalau kita ganti injektor pun dia harus di-coding lagi untuk biar dia tahu nih siapa aja nih injektornya, bukaannya berapa. Nah itulah yang dimaksud dengan coding, jadi kita sinkronisasi antara hardware dengan software biar ketemu, nanti dia bisa hidup dengan betul gitu. Nah sekarang gue harus ngelakuin unlock dulu di software-nya, jadi kita dikasih semacam kayak kartu ya, ya gue nggak akan kasih lihat sini karena ini mau tiap mobil, tiap hardware itu sendiri-sendiri, jadi nggak akan bisa dikasih ke orang lain. Contoh dia beli bekas lalu nggak ada kodenya, itu dia nggak akan bisa pakai tuh. Jadi ini nggak boleh hilang kartunya, disimpan. Ya kalau kita sertakan invoice, kita tanya ke mereka sih mungkin dikasih lagi ya. Nah sekarang kita akan masukin dulu codingannya, habis ini kita hidupin, kita lihat yuk. Semuanya, mudah-mudahan semuanya oke. Nah, tadi kita udah masukin ya kodenya, sinkronisasi buat masuk ke ECU-nya. Terus enaknya kalau di Flash Pro, di sini kita bisa pilih nih. Jadi kita pakainya fuel system udah nggak standar, tinggal ditik fuel system upgrade, kita pilih injektor yang mana. Jadi semua scalingnya udah diberesin langsung dari back endnya mereka. Jadi kita bisa fokus benar-benar untuk tuning, nggak harus nge-scaling ribet-ribet lagi. Nah sekarang kita tinggal reflash ECU-nya buat kita nanti bisa dapat fiturnya dan kita hidupin mobilnya ya. Nah udah beres nih reflashnya, sekarang kita lakukan yang namanya data logging untuk melihat apakah semuanya hidup dengan normal apa tidak. Sebelum hidup, kita akan priming dulu karena dia kosong kan ya, injektor kita harus pompa dulu berapa kali sebelum kita tes hidup. Kalau langsung dihidupin panjang nih nanti jadi ini. Oke, sekarang kita hidupkan. Kita cek. Nah jeleknya nih kalau FK8 dan FL5 pas hidup dia tuh close loopnya tidak nyala ya, jadi ininya nih nggak ngebaca nih air fuel ratio nya nih. Jadi kita harus hidupin dulu berapa lama bawa muter-muter sampai nanti dia
berubah jadi close loop, ini baru main. Ntar gue akan biarin dulu hidup untuk melihat apakah ada kebocoran apa enggak ya. Oke, sekarang udah aman nih, udah nyala semua. Tadi rupanya ada satu sensor yang nggak dicolok, makanya tadi ada check engine. Sekarang kita tes dulu untuk nyetir di dalam sini untuk ngeliat apakah mobilnya ada masalah atau ada bau-bau bensin. Yang berasa banget ya bedanya itu, gue berasa lag-nya jadi berkurang. Kayaknya sih efek dari bensin ya, tembakannya sekarang pressure-nya juga jauh lebih bagus dan lebih banyak debitnya. Nah, habis ini gue akan cek dulu terakhir dan kita akan sambung lagi nanti videonya ketika kita tes dyno buat ngelihat power berapa ya. Target gue sih kalau bisa dapet 330-340 aja gue udah happy. Kita hanya akan pakai oktan 98, gue nggak akan ganti dulu ke etanol karena gue masih mau pertahanin kopling standarnya dulu. Ini yang kayak gue bilang, jadi kalau dia udah masuk ke close, kita bisa lihat nih pergerakan air fuel ratio-nya. Di sini semuanya bagus nih, kita bisa lihat AFR-nya sesuai target ya, 14.7, perfect stoichiometric. Terus begitu fuel trim-nya juga kecil. Memang kalau trim itu udah pasti yang namanya temperatur apa, dia akan memberikan semacam trim ya, nambahin apa ngurangin bensin. Nah, jadi dari sini semuanya oke. Mekanik mau ngecek dan kita akan sambung.